Khabib tidak peduli jika gelar juara dunianya dicabut. Khabib terancam kehilangan gelar juara dunianya di ajang UFC kelas ringan setelah mendapat hukuman dari komite atletik negara bagian Nevada. Hal itu bisa dilihat dari sikap Khabib yang juga membayari denda teman-temannya yang menerima hukuman serupa usai terlibat kerusuhan dalam gelar UFC 229 yang menghadapi Conor McGregor. Menurut petarung MMA lainnya, Daniel Cormier, teman-teman Khabib lebih berharga ketimbang gelar juara dunia. Bahkan Khabib disebut telah memandang teman-temannya tersebut sebagai saudaranya sendiri. Khabib bahkan rela mendapat hukuman lebih lama dari NSAC, asalkan tetap bisa bersama teman-temannya. Dia melakukannya dengan gagasan bahwa meskipun mereka mengambil gelarnya, itu tak berarti lebih daripada berdiri di samping saudara-saudaranya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Saya menghargainya. Lanjut Cormier. Lupa subscribe ya guys. Jangan lupa gratis.